bila masuk aja dalam ward, bila masuk dalam ward, tengok anak orang, tengok anak orang, kadang-kadang minum susu pun tak boleh, minum susu pun tak boleh. Lepas bagi susu, disedut, letak penyedut dalam hidung, sedut. Maksudnya, bila bagi susu tu keluar ke hidung. Masa tu kita rasa, ujian kita ni kalau kita nak mengadu kat Tuhan, lebih-lebih pun malu juga. Itu yang Nabi kata, bila kamu terkena musibah apa-apa, so Nabi nak bagi isyarat ni, kalau kamu rasa tak cukup nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kamu, dengan dia bagi musibah sikit pada kamu, kamu tengok orang di bawah kamu. Jangan tengok orang yang di atas. Jangan tengok orang atas. Kerana nanti bila tengok orang atas, kamu rasa nikmat kamu remeh, nikmat kamu kecil. Tengok orang bawah. Kadang-kadang kita rasa gaji kita tak cukup, tak mewah kita ni. Tengok orang bawah. Tengok orang bawah kita, kadang-kadang makan pun tak ada. Kita pergi umrah tengok, macam mana orang-orang daripada Pakistan, daripada India, daripada Bangladesh, bukan kata makan pun tak ada, bilik pun tak ada, tidur dalam toilet. Maka masa tu, baru kita rasa apa? Nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada aku banyak. Siapa yang komplain pergi umrah? Komplain, jauhlah hotel. Yalah, bayar murah sikit, jauhlah. Kalau bayar mahal tu dapatlah depan sekali kan. Tapi bayar tu murah sikit, ambil yang fikir murah sikit jauh. Kadang-kadang kita komplain, jauh no nak jalan kaki. Dah orang okeylah ada bilik, orang lain bergelimpangan. Itu cara nak rawat diri. Kan? Proses nak buang dunia dalam diri adalah dengan kita melihat orang yang nikmatnya lebih rendah pada kita. Dia sebenarnya Allah Ta'ala ni bagi didikan pada kita kadang-kadang dalam keadaan yang kita tak sedar. Kita beli kereta baru, tengah sayang kereta ni, hari-hari lap. Kan? Tiba-tiba, reverse-reverse kereta tak perasan ada basikal kat belakang. Kena pula dekat bonet. Kemik. Kan? Dah pesan lah. Masa buka pintu tu pelan-pelan. Sekali bini kita buka pintu, terkangkang aja dia punya pintu. Boom, kena divider pula. Aduh, rasa sakit hati. Seperti mana tergurisnya pintu kereta tu, terguris legalah jiwa aku. Itu sebenarnya didikan Allah nak buang dunia daripada jiwa kita. Kita sayang kat dunia kadang-kadang lebih pada had. Allah Ta'ala hantar satu didikan. Dan kita nak marah tak boleh kat bini sendiri. Mana sayang? Sayang kat kereta ke sayang kat bini kan? Kereta boleh ketuk, bini takkan nak ketuk. Itu proses. Dan kalau kita tengok kereta kita kemik sikit, tak apa, ada orang kereta pun tak ada. Kan? Kadang-kadang kita duduk naik kereta sedap-sedap, ada aircon, boleh kontrol aircon. Orang naik motor, naik motor, berhenti dekat traffic light, bawa anak, anak pun dalam keadaan panas, anak kita duduk dalam aircon. Itu pun kita kata, alah, kereta aku ni bukan besar mana. Syukur kerana paling tidak ada kereta. Alhamdulillah, Tuhan bagi aku kereta, anak aku tak kena panas. Cuma jangan lupalah doa bagi orang yang naik motor tu, ya Allah, luaskanlah rezeki kawan ni, kesian pula saya tengok. Doalah pada orang tu. Kerana doa yang dalam hadis Muslim, Nabi ajar mana-mana orang Muslim mendoakan kebaikan kepada Muslimnya yang lain, melain tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa kepada Muslimnya yang lain bi zahril ghaib, dalam keadaan orang Muslim yang didoakan itu tidak mengetahui orang itu sedang berdoa untuknya, melainkan malaikat akan berkata walaka bimithil, malaikat akan kata kepada dia, engkau juga akan dapat doa itu.